akan dilakukan oleh Terengganu. Kita lihat dari Faizal Halim di sini. Ibrahim membuka kepada Sitembi. Satu lagi peluang dan akhirnya jatuh Ibrahim. Memastikan jaringan kedua untuk Terengganu. Mereka menyerang berhabis-habisan. Tidak kena arti mengalah. Namun, Kipre menghormati bekas pasukan lawannya. Dia tidak meraihkan jaringan ini. Jaringan kedua untuk Terengganu dan jaringan peribadi ke-14 untuk JJ Kipre pada musim ini. Permulaan yang cukup gemilang bagi Terengganu di separuh masa yang pertama. Kita lihat tersusun teratur sistematik. Manual art. Asis yang keempat musim ini. Tampak dipraktikan adalah sewaktu latihan mungkin. Ini antara senturan yang dilakukan oleh Nafuzi Zain dan diterjemahkan oleh anak-anak buahnya di atas padang sewaktu perlawanan. Kita lihat di mana kedudukan Kipre yang berjaya melepasi kawalan pertahanan Kedah.